Matius pasal 7. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, sedangkan ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang engkau kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui jalan yang sesak, melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap orang-orang yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan bernubuat demi namamu? Kan terbalik deh. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datanglah banjir dan angin melanda rumah itu. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri pengajarannya ini, semua orang terkagum dengan pengajarannya. Ketika Yesus mengakhiri pengajarannya ini, semua orang terkagum akan semua orang tersanjung. Ketika Yesus mengakhiri perkataannya ini, semua orang terkagum dengan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.